Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa bersama saya lagi di Davi Channel. Hari ini saya membahas sebuah konten tentang handphone, yang handphonenya spek tinggi, prosesor gahar, RAM-nya gahar. Mari kita lihat ini penampakannya. Ya, Infinix Note 7. Kita mau unboxing sedikit, cuap-cuap ya. Ini dia. Kita buka dulu apa isinya ya. Yang di dalam termasuknya. Nah, ini handphonenya. Kita letak di depan dulu. Unboxingnya. Satu buah. Satu produk handphone. Sudah dapat headset. Ini headsetnya ya. 3,5 ya. Ini chargernya. Chargernya 5 volt ke 5 volt ke 9 volt 2 ampere. Nah, ini masih micro dia. USB micro. Belum type C ya. Kalau Samsung udah type C. Apalagi di dalamnya. Enggak ada pemisah. Ini dia dapat kartu. Kan tadi ya isi-isi ya, ada buku kitab kalau salah ya, kartu garansi. Nah, ini SIM injector, ini registrasi, ini buku kitab, buku petunjuk pengguna. Ini service centernya, kita baca dulu. Udah ada nggak di Medan ya? Oh, ada Jalan Sutomo nomor 490 Medan. Nomor teleponnya pun ada. Nah, nih. Buat pemirsa teman-teman yang berada, lihat di Jakarta ada, Bandung, Bogor, Jakarta, Depok, Jakarta juga ada, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Pontianak pun udah ada, Kalimantan. Nah, jauh juga dia layanannya. Nah, kita singkirkan dulu ya. Nah, ini penampakannya. Udah termasuk dapat apa nih, softcase. Nah, ini warna hijau. Coba. Warna hijau, forest green, forest. Nah, sisi sampingnya volume, ini tombol volume. Nah, ini tombol power apa? Volume, tombol power. Sisi bawahnya ada speaker, slot charger USB, sama jack lubang mic ataupun headset. Sisi sampingnya slot nano SIM, dual SIM, serta apa, micro. Ini dia, ini sisi kita hidupi dulu ya. Nah, lihat penampakannya. Ini kamera depannya, ini dia di dalam, dia di dalam sebelah kiri, pas dengan mata elang gambarnya. Ini speaker depan Infinix Note 7. Ini ukuran layarnya 6,95 inci, 7 inci, RAM 128, RAM 6 GB, ROM-nya 128, salah sebut tadi. Ini penampakannya, permisa di mana berada. OCSR udah mengusung versi G 770 dengan kapasitas kamera belakang 48 megapiksel. Ini dia, baterai 5000 mAh. Aduh, iklan. Shopee 99 super. Penampakannya, depannya nih 13 megapiksel kalau nggak salah ya.
Ini game untuk super gaming nih biasanya. Nah, kamera belakangnya 4. Nih, cantik ya warnanya. Kita lihat nih kotaknya. Nih. Dia sudah kuat AI. Bisa beauty face kamera 48 megapiksel. Kamera depan 16 megapiksel. Oh. Dia udah dua speaker nih. Ponsel di mana berada. Dia Androidnya udah mengusung versi 10, Android 10. Dan mempunyai setnya ada apa? Fingerprint kan? Mana sih fingerprintnya nih ya? Ini ada fingerprintnya. Sampingnya. Caranya gimana nih? Harganya berapa bang? Ini harganya berkisaran 2.500. Ini saya beli 2.500. Kalau di online mungkin 2.300 sampai 2.500. Nah, kita lihat tampakannya ya. Kita lihat kameranya. Oh, bersih nih. Nah, ini kamera belakang. Wow. Kamera depan. Sekian unboxing dari saya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.